Ya, halo semuanya. Jumpa lagi di channel saya ini di Gameless Gatris. Dan hari Kamis ini terlihat wow, ini ada kartu baru ya. Jadi langsung saja kita meluncur ke lobby dan cek untuk skillnya seperti apa seperti biasa. Mungkin notisnya sudah keluar ini, dan mungkin untuk skillnya saya cek di directory aja. Wah, ini panjang sekali ya ini untuk skillnya. Wow, panjang sekali ya. Jadi sekalian saja kita cek di displaynya aja daripada baca dari sini, khawatir nanti kurang akurat ya. Oke, yang didapatkan mungkin dari special card pack 200 diamond dan login mainnya kita baca ini. Ada misi ya, ada misi dan promosi spesial. Enggak ada ya. Yaudah. Oke, kita cek langsung ya untuk skill baru. Dan ini kartu baru pernah saya lihat ini di Korea. Dan untuk skillnya ini saya kurang paham sih sebenarnya. Jadi mungkin saya sambil jelaskan kartunya, mungkin barangkali ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Karena saya nggak terlalu paham untuk kartunya. Tapi saya pernah lihat ini, kayaknya ini skill Ori sih, dari Get Rich versi Korea ya. Yaudah, saya ingin baca pelan-pelan ya. Jadi ini skill pertamanya ini, setiap chance daduku 60% buat Essence of Time. Nah, ini apa ini Essence of Time ini? Di areaku, dan saat tiba di area Essence of Time ini, efek Time Blessing aktif. Oke, jadi mungkin ini seperti ini, baterainya Nicole ya. Jadi saat kita mau lempar dadu itu akan muncul Essence of Time ini, mungkin seperti jam bentuknya ya. Time kan waktu kan bentuknya. Jadi ini Essence of Time ya efeknya. Tidak bisa dibuat di karaktermu berada ya kan, seperti baterainya Nicole kan. Nah, ini tiap pemain bisa mendapatkan maksimal 3 saja. Berarti kalau yang Nicole kan bisa menyebar kan baterainya di semua area. Tapi kalau yang ini hanya 3 saja untuk maksimal jamnya ya. Dan ini saat lawan tiba di Essence of Time-ku atau terjadi ubah kepemilikan area, atau Essence of Time tersebut akan hilang. Mungkin ini seperti ini, kartunya Li Blank. Kalau Nicole itu kalau baterai kan waktu diinjak lawan kan masih tetap ada kan kalau baterainya. Tapi kalau ini mungkin saat diinjak jamnya sama lawan itu akan hilang, seperti kartunya Li Blank kan, itu bisa hilang, atau dicat nanti bisa hilang. Nah, saat ini kartu ini akan menginjak ini di Essence of Time ini, nanti akan ini muncul dapat raih ini Time Blessing nih ya, saat tiba di area ini Essence of Time yang ada baterainya atau yang jamnya kayak Nicole itu kan. Nah, ini untuk efeknya. Jadi ini saat tiba di Essence of Time ku selama tunku, gunakan ini Essence of Time dan raih efek Time Blessing selama 2 tun. Efeknya selama 2 tun aja ya, seperti Awakan Pei atau apa itu yang 2 tun ya, atau Awakan Vera. Jadi ini meningkatkan rank skill langsung pindah jarak arah sebaliknya ditambahkan. Ini maksudnya apa nih, kurang paham nih. Mungkin skill area pindah seperti Skeleton Plant ya, dan meningkatkan rate aktivasi hingga 60%. Naik bro yang akan pindah ya, berarti langsung ya 60% ini. Kalau tadi kan ada ya skill Skeleton Plant kan, atau saat lempar dadu ini juga ada ketambahannya nih skill satunya ini. Ini kan setelah ini kan, sebentar nih tulisannya nih, efek Time Blessing aktif ini kan ada tulisannya, atau saat lempar dadu 33% langsung pindah ke dalam rank jarak jauh. Iya, ini juga tambahnya skill satu ini juga Skeleton Plant. Berarti saat dia dapat Time of Blessing ini, nanti dia Skeleton Plant-nya kan berapa? 33% ya. 33% ditambah 60%, berarti 93% dia langsung pindah, seperti itu kan. Kalau salah ya mohon dikoreksi ya. Ini mungkin hanya penjelasan saya aja sementara ya. Oke, untuk lainnya ini apa ini? Meningkatkan rank, oh ini sudah 60% defense efek berbahaya yang diterapkan pada karaktermu. Oke, 60% defense berbahaya ya seperti ini ya. Mungkin kena efeknya boneka apa itu, atau mungkin kena hancur dadu seperti itu ya. Dan ini saat raih tambahan Essence of Time selama efek Time Blessing, turn akan direset sesuai waktu perolehan. Mungkin begini, kalau yang ini ya, saat kita menerima Time Blessing ini kan selama 2 turn ya. Nah, itu saat 1 turn berikutnya itu kan masih ada efeknya. Kita ini tiba di area yang ada jamnya lagi itu, jadi 2 turn lagi kan gitu, bukan nambah 3 turn. Yang penting maksimalnya tetap 2 turn gitu kan. Akan direset sesuai perolehan, tetap 2 turn ya saat menerima jam itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Dan ini tadi sudah ya, atau saat lempar dadu, ini juga Skeleton Plant, seperti pindah langsung ya. Tapi ini bukan Skeleton Plant sih, sebenarnya hanya pindah saja. Mungkin kayak buffnya Skadi tuh, buffnya Skadi yang dulu rilis itu 30% dia hanya pindah saja. Kalau Skeleton Plant itu dia setelah pindah langsung bangun entak kan otomatis. Oke, dan ini skill keduanya, saat tiba di arahku selama turnku 45% efek Time Prison.
di semua lawan area dalam lane, ya kan? 45% saat tiba di area ku, berarti bukan hanya mungkin ada jamnya ya, pokoknya areanya saja nanti bisa mengartikan temporary zone, mungkin seperti kena dikasih efek gitu ya lawannya. Temporary zone ini apa efeknya, sebentar kita baca ya. Saat efek aktif, kurung penjara lawan dan batalkan dadu dan halangi semua skill. Mungkin seperti dikurung ya, dia dikurung, dan ini ada dash gauge speed lawan meningkat 3 kali selama 1 turn. Oke, ini berarti saat lawannya terkena ini ya, nanti setelah kena efek temporary zone-nya si manis ini, dia nanti saat ngeroll itu cepat sekali guys, untuk ngeroll itu, ngeroll dadu mencet tuh cepat sekali, 3 kali lipat. Mungkin seperti main di ini, debuff master itu. Debuff master itu ada efek seperti itu. Tiba-tiba dadu kalian bisa jadi cepat seperti itu ya. Dan ini peningkatan dash gauge speed tidak diterapkan pada saat dadu dihancurkan dan tidak diterapkan saat lempar dadu karena fitur mod dan skill lempar dadu. Mungkin yang ini ya, yang waktu dia hancur dadunya yang 1 sama 6 saja itu nggak berlaku ya, hanya waktu normal saja 1 sama 12 rollnya itu. Dan ini kurung penjara lepas secara otomatis satu lawan dan bayar biaya sewa jika itu adalah area lawan. Oke, mungkin ya barangkali dia berada di areamu ya, areanya milik minion ini. Itu nanti misalnya dia habis dikurung, nanti dia lepas bayar lagi kan, seperti itu ya. Seperti kurang lebih kena penjara gitu aja lah ya. Yaudah gitu aja ya. Dan gimana ya, saya nggak mau bilang ini sebenarnya kartu yang bagus atau enggak atau skillnya. Dan kalau analisis saya kartu ini seperti apa, kalau kita cek ya guys, ini tuh kartu cantik banget bro, lo kan masa kayak gini nggak dikejar, wah rugi bro, harus kejar bro. Dan kalau saya lihat-lihat ya kartu ini ya, sepertinya kayak ini guys, anime Sailor Moon itu, bener nggak? Kayak Sailor Moon guys. Bener nggak? Kayak Sailor Moon ya, menurut saya sih ya kayak seperti itu. Makanya ini kartunya cantik banget bro, harus kita dapatkan ini ya, harus kejar mode barbar on ya saya kali ini ya. Yaudah, yang dibutuhkan apa saja nih untuk eventnya ya, untuk eventnya, dan yang lainnya nggak ada yang spesial ya, sama aja kayaknya. Champion League sama, kurang satu ronde saya. Oke ya, ini yang dibutuhkan ada S6 ini ya, S6, waduh S6 bro, ini kayak Devil sini, jangan-jangan 6 nih S-nya ini. Untuk S ini kita dapatkan dari A1 A plus warna brown ya, warna coklat, dan ini A plus silver yang warna perak. Dan ini kita bisa dapatkan dari salah satu random, wah ini yang bahaya nih, random ini ya, A1, A2, A3, berarti ini mirip seperti eventnya champion apa swimsuit merva atau mercury itu. Itu bisa kita dapatkan secara random ya, benar-benar hoki-hokian bro. Wah ini bisa-bisa jebol banyak ini bro. Yaudah, sebelum saya ngedraw, saya terawang dulu ya, kayaknya ini eventnya saya habis banyak bro ya, habis banyak bro ini pokoknya ya. Ya itu saya sudah mengatakan ya, saya mengatakan ini saya akan habis banyak. Jadi kalau misalnya saya habis banyak ya berarti nggak salah, prediksi saya betul kan. Dan sebelum saya ngedraw, sebenarnya saya ingin ngedraw pakai Awaken Vera ini, tapi kayaknya kurang hoki. Jadi saya akan meningkatkan kehokian saya seperti biasa. Jadi saya akan memasang kartu kekasih saya ini Nadia supaya hoki untuk ngedrawnya ya. Yaudah, ritual saya ini aja. Biasanya kan dia bilang harus pakai kartu C atau mungkin harus dikalahkan dulu ya, itu kan mungkin hanya sugesti aja sih. Kalau saya sih ya pakai kekasih saya ini, my lovely Nadia ya. Yaudah, langsung saja sebentar, saya ada punya ini guys. Nah ini ya, ini dari gratisan dulu ini guys, ini dari gratisan apa namanya kartu kemarin itu, kartu kemarin, kartu cowok calawan ya, saya nggak kejar. Jadi saya akan dapatkan gratisan, semoga langsung dapat S plus langsung ya, mana mungkin dapat S plus langsung, dapat A1. Oke, A2, saya nggak tahu A plusnya yang mana yang susah, pasti salah satu di antara dua itu, yang perak atau yang putih itu ya, pasti ada yang susahin. Waduh, nggak dapat A plusnya ini, A saja ya. Oke, nggak ada A plus ini dari sini. Oke, kayaknya harus kejar dengan diamond ya, nggak mungkin bisa langsung dapat gratisan dari sini ya. Oke, dapat apa ini? Semoga ini yang susah ya, warna coklat itu. Nggak mungkin, pasti satunya itu. Oke, A1. Lanjut, A1 lagi, nggak ada lagi gratisan. Aduh, tidak ada lagi guys. Aduh, nggak ada lagi guys.
apa ini, ada login diamond ini ya. Mungkin hanya event ini ya, event dapat diamond login. Sebentar, ini saya nyalakan dulu guys, ini backsoundnya ini. Oke, langsung gas dengan modal 479438. Semoga saya dapat GM. Saya sudah tidak lama down event. Gas pertama. Ini besar nih. Oke. A1 A2 bagus. Lanjut. Semoga tidak lebih dari 10.000 ya. Oke, gas ketiga masih dikasih A terus. Oke. IGM kasih S plusnya langsung dong. Saya masak dari lahir main game tidak dikasih sama sekali. Itu udah terlihat ya, ada warna coklat lagi. Jadi fix yang susah itu mungkin warna perak ya. Udah kelihatan guys. Kalau begitu, karena ini sistemnya akan ditukar random, jadi akan saya draw berapa banyak sekalian ya, supaya tukarnya nggak bolak-balik guys. Bolak-balik itu capek guys. Mending sekalian aja. Oke, sudah habis berapa saya modalnya? 479 antar ya. Cepat sekali nih, bro. Oke, A plusnya sudah banyak itu ya untuk yang coklat tuh. Berarti fix saya hanya mengejar peraknya saja nih, 6 itu. Atau goldennya langsung ya. Atau kalau bisa langsung S plus lah GM. Kasih S plus langsung dong. Masa nggak dikasih bonus kayak saya main dari pertama kali nggak dikasih. Untuk gameplaynya saya nggak tahu bro, ini gimana nih setnya ini ya. Kalau dapat ya, mungkin helm di event, terus apa ya, helm di event spesif ya. Buffnya apa buffnya ini? Buffnya belum saya lihat. Oke, tapi ya jangan terlalu mengandalkan buff gitu guys. Maksudnya kalau kartu GG apapun, jangan mengandalkan buff kalau memang dianggap memang kartu ini GG ya. Bahannya apapun jangan pedulikan, yang penting skillnya tadi apakah menurut kalian itu bagus. Yaudah, ini sudah habis berapa nih? 5.000 ya. 479 loh bro tadi. Gila, 5.000 bro. Loh, 26 bro, ini banyak sekali nih. Gak sadar bro saya cerewet tadi ya. Ini bisa ditukarkan ini ya. Oke, semoga dapat perak. Kasih perak satu. Oke, warna coklat, untungnya cuma satu ya. Kalau yang kemarin itu nggak salah dua tuh. Aduh, sandglass lagi guys. Please game jangan banyak-banyak game. Saya sudah nggak lama dan event ini. Apa dong? Dua-dua guys. Ini nggak dapat berarti sama saja saya membuang 5.000 diamond ini sia-sia nih ya. Astaga, nggak dapat guys. Bener ya insting saya, habis banyak nih bro. Aduh, habis banyak nih bro. Atikan yang susah ya, atikan susah nih. Aduh, masih butuh 6 km, masih banyak ini. Please kasih 2-3 kayak dari sini. Aduh, ini ya terlalu hoki-hokian bro. Kalau pakai yang ini mending langsung keluar dari materialnya itu, mending langsung keluar dari dapat ya, kelihatan tadi guys. Sebentar, nafas dulu guys, nafas dulu. Dapat satu ya, masih panjang guys. Perjalanan masih panjang bro. Saya buka dulu untuk gratisannya dulu bro. Sebentar, kita roll sampai bawah lah ini ya. Oke, event karena mendapatkan material, please mendapatkan S plusnya langsung. Dapat S plusnya langsung GM supaya langsung gameplay ini nggak lama-lama. Oke, A1 A2 A3 aja, A3 minimal A3. Oke, A plus sunglass ya. Yang penting sudah terlihat ya tadi, dari tukar mendapatkan silvernya. Berarti tidak terlalu HP sih kayaknya rednya. Kayaknya sepertinya apakah itu hanya pancingan saja di awal-awal saja. Setelah saya draw 5.000 dan saya ngedraw lagi nggak dapat-dapat peraknya, jangan ya, jangan sampai ya. Saya bilang itu tadi habis banyak ya, hanya itu aja sih. Barangkali kan memang kebetulan, barangkali kan ya enggak kan. Oke, A3 ya, dapat A3 saja, A3 please. Oke, mungkin yang silver ya sama guys, sama rednya, sama itu gold itu sama aja itu. Mungkin enggak dapat. Oke, enggak ada nih ya untuk langsung peraknya ini. Aduh, 3 lagi, enggak apa-apa dapat satu. Lumayan ya, lumayan, bersyukur guys. Bersyukur ya, bersyukur. Oke,
Coba kita tukar lagi guys, ini ya dapat berapa lagi nih. Oke, kita dapat berapa lagi materialnya, ada 18. Please setidaknya kasih separuhnya lagi ke M. Aduh, bukan tadi kok muncul ke atas itu peraknya tuh. Oh enggak, geser ya. Oke, itu yang warna putih tuh, yang putih, bukan yang coklat, yang putih. Aduh, gemes aku ya. Yang putih, astaga. Aduh, nggak dapat guys, nggak terlihat tadi angkanya masih nomor satu guys. Aduh, masih nomor satu guys, kelihatan. Oh, dua, bagus. Dapat dua guys. Oke, lanjut. Apakah drop lagi ya? Aduh, ayo, yang putih, cerewet guys, harus cerewet guys, coba. Jangan yang coklat, yang putih gem. Astaga, nggak dapat guys, masih dua ya. Mesti, oh bagus, dapat tiga, bagus, mantap, kurang tiga ya guys. Insting saya harus ngedraw lagi guys. Saya stop dulu ya, saya bernafas dulu, saya akan lanjutkan untuk ngedraw. Ini dari 8 material ini kayaknya masih belum guys. Oke, saya akan ngedraw dulu. Seperti biasa, saya ingin ke sini dulu guys. Saya ingin mengintip survival mode. Oke, kita lihat ini yang juara 1, 2, 3, bla bla sampai 100 ya. Oke, kita kembali lagi dan saya akan lanjutkan untuk ngedraw. Saya akan draw mungkin berapa ya, 472 mungkin ya. Oke, kita bakar 2200 guys. Oke, siapa tahu kan langsung dapat S plusnya atau dapat perak dari sini guys. Oke, dapat sand ya, sand glasses yang warna coklat. Aduh, salah. Oke, berarti sudah 6000 ya, 6000 ini ya. Oke, saya akan habiskan 7000 berapa gitu kan ya. Gak apa-apa guys, jangan terlalu mengandalkan tadi tukar-tukar, jangan guys, itu masih susah kayaknya guys. Oke, terlalu oke saya guys tadi guys. Oke, lanjut, kartu cewek cantik harus dapat guys, kartu cewek cantik harus dapat. Ini mode barbar, saya bersemangat nih kalau kartu cewek cantik, kalau kartu cowok ya males guys. Oke, sudah habis 7000 berapa guys, saya mode saya berapa tadi ya, lupa guys, modul saya berapa tadi. Tolong jawab, modul berapa saya tadi. Oke, sudah 8000 mungkin ya. Aduh, kelebihan guys, 8000 mungkin ya, 479 berapa tadi modul saya guys. Sekali lagi, kayaknya 8000 nih. Oh ya, ini 8000 kayaknya ya. Tadi modul saya 479.600 ya kayaknya, sepertinya sih, berarti sudah 8000 ya. Oke, kita 8000, 15 material lagi, semoga dapat salah satunya dari sini GM. Satu lagi perak please. Oke, masih air gelas, sand gelas kok air gelas. Oke, itu yang putih GM, yang putih, astaga, jangan coklat. Itu coklat tuh burik, yang putih, yang putih tuh saya suka yang putih atau yang biru, nggak apa-apa yang biru. Aduh, please GM, please GM, jangan habis banyak-banyak GM, please GM. Aduh, 8 guys, pasang tadi baru 10 loh, cepat sekali nih. Astaga, gak ngaruh guys, kayaknya harus reload ini kayaknya, kayaknya harus reload nih guys. Aduh, mak, jangan, bagus ya, dapat satu lagi, bentar, nafas dulu guys, jangan terburu-buru ya. Ini metode saya ngedraw ya guys, jangan terburu-buru ya. Langsung kita scroll lagi, kita ini guys, kita bikin bingung rednya guys. Kita harus muter-muter gini guys, biar GM-nya bingung guys. Kasih red yang paling susah pada saya ini ya. Oke, perang satu lagi saya reload guys. Oke, apa langsung reload ya? Oke, sebentar, setelah ini saya coba reload ya. Saya akan reload sebentar, oke? Kurang dua lagi ya, saya akan mendapatkan kartu cewek cantik guys. Lumayan guys, ini bisa dibuat malam minggu guys, bagi kalian yang masih jomblo ya. Oke, dapat yang coklat. Oke, dua A3 saja GM, A3. Oke, A2, sudah habis 8000 ya pokoknya nih ya. Aduh, 8000 guys, 8000 dapat 4, mungkin 12000 mungkin sih. Saya reload dulu ya sebentar ini. Oke, sudah saya relock ya, dan saatnya kita melanjutkan. Apa itu, ada pengumuman sebentar guys, ada pengumuman tadi notice guys, kita baca dulu. Kita hargai dulu yang ditulis GM guys. Duh, mana tadi ada kayak pengumuman baru apa tadi? Oh, ngarang-ngarang, saya pikir tadi ada. Oh, udah, sebentar, ini kuncinya, ini kuncinya, ini saya eman guys, balik dulu guys. Oke, sudah dapat 10M main tiketnya. Oke, ini ada berapa material? 6 ya. 6, kurang nih guys kayaknya nih. Kayaknya kurang nih bro, kurang nih kayaknya nih. Bentar, saya nggak mau guys, kurang tuh kayaknya itu. Saya mau draw lagi. Mungkin saya akan sisakan 470 ya. Oke, 470 saja guys.
Oke, 470. Ya, 32. Apa 471 aja ya? Oke, 471 aja, guys. Eman-eman, guys, demen, guys. Mungkin di sini ada fitur combine ya, tapi saya nggak mau ya untuk combine, saya nggak mau, guys. Karena combine itu rata-rata yang banyak sekali yang percobaan combine itu susah sekali, guys, untuk combine tuh. Oke, masih belum nih, guys, kayaknya, guys. Aduh, 9 nggak meyakinkan, guys. Aduh, belum, guys. Salah-salah. Oh, saya dipaksa drop ini kayaknya. Salah pencet. Waduh, nggak bisa nih, bro. Waduh, nggak bisa, bro. Kalau sisa 4 saya akan draw lagi, bro. Jangan. Aduh. Nggak ngaruh, bro. Nggak ngaruh. Reloadnya nggak ngaruh. Jangan. Nggak bisa nih. Nanggung itu masih 4. Kalau kurang 1, habiskan aja. Masih kurang 2, masih suram ini. Oke. Semoga 470 ini dapat banyak ini. Aduh, beneran, guys, saya habis 10.000 nih. Aduh, waduh, sabar. Saya sudah lama nggak habis banyak diamondnya ya. Oke, 470 ini ya. Oke, 470. Bentar, saya akan kembali lagi. Bentar ya, bro, saya cerewet ini, bro. Saya kalau kejar event harus hati-hati, bro. Jangan tergesa-gesa ini. Kita buka dulu untuk gratisannya ini. Siapa tahu dapat silver dari sini atau dapat espresso langsung. Atau dapat yang emas itu, emas GM, dapat emasnya langsung kayak ya nggak mau S plusnya langsung emas itu aja, emas aja GM. Mungkin nggak dapat, guys, nggak dikasih. Aduh, nggak dapat, guys, suram, guys. Oke, 10 kali lagi nih ya, semoga nyantol satu kayak setidaknya dari sini. Aduh, kurang satu, guys, kurang dua, guys, masih suram, guys, masih digantung nih saya, guys. Yang putih, GM, yang putih, please. Aduh, gak dapat, guys. Terus sabar, guys, sabar. Gak dapat. Masih kurang dua loh. Aduh. Ini saya terlalu berharap nih, bro. Gak boleh, bro. Untuk mendapatkan sesuatu, gak boleh berharap. Gak boleh ditiru. Bagus. Kurang satu. Kalau begitu, saya akan tukar dulu nih ya. Saya tukar dulu untuk ini mungkin dapat saya add Aslan itu. Atau apa ini yang belum saya dapat, asal saja yang menarik, yang Victor atau Golden Mairo nggak menarik. Oke, okay. Aduh, nggak dapat lagi, tukar lagi. Oke, okay, Datera gas lagi, saya akan tukar-tukarin dulu, guys. Saya akan pancing dulu nih, kurang 3 material itu, semoga langsung dapat dari situ ya. Oke, okay. Ayo Rajagiri Aslan GM untuk melengkapi event ini ya. Saya sudah nggak down event lama ini. Terakhir tuh masak kartu saya tuh lilit. Oke, kurang 3 lagi ya. Kurang 3 lagi ini saya tukar ini. Jangan sampai kelebihan. Oke, satu lagi. Oke, guys, ini ya. Satu lagi dia. Kurang satu lagi ini di ujung tombak ini ya. Aduh, gak dapat, guys. Mestinya kalau dapat ini muncul gini, guys. Muncul karakternya di atas ini. Gak dapat ya. Oh, dapat, guys. Dapat. Yes, dapat. Ya mungkin belum saya ambil ya ini. Belum saya ambil kan 6 kan. Wah, dapat, guys. Berarti modalnya berapa? 9.600 mungkin ya. Wuhui, di bawah 10.000, guys. Wuhui, dapat, guys. Dapat kartu cewek cantik ini, bro. Untuk gameplay-nya nggak tahu ini, saya mungkin ya belum paham, guys, untuk setnya. Yang penting main lah ya. Ini kan get rich, yang penting kita fun. Menang kalah nggak boleh baper ya. Oke, guys, dapat kartu cantik, guys, dapat kayak Sailor Moon, guys, lo kan mirip, guys, kayak Sailor Moon, guys, ini, guys, dapat, guys, Sailor Moon, guys, mantap ya. Oke, langsung saya gameplay dan saya max dulu sebentar ya. Oke, di sini sudah saya maxkan untuk kartu si cantik Mele Minion Sailor Moon ini ya, dengan buff yang saya dapat ini jumping drawing scroll 80% pindah ke posisi awal dan trampolin 42% saat kita pindah ke area, bisa pindah ke area manapun ya. Dan ini sebenarnya saya sudah main ya tadi dengan set keliru nih, guys, kayaknya saya sudah main tapi kalah kena reset Nadia tadi. Dan tadi ya saya masih bingung sih, guys, pakai kartu ini. Yaudah, saya main lagi ya dengan helm Diven, ada magnet dan golden ball, dan ini ya spesif ini. Saya pakai spesif benturan dengan buffnya ya. Saya pikir saya akan tetap pakai ini. Saya nggak menghiraukan buffnya ya. Saya tetap
anggap saya akan bermain tanpa buff, jadi saya akan bangunin map pakai spesif untuk jumping drawingnya, mungkin ya hanya tambahan saja sih. Yaudah, saya akan main di arena map lagi ya. Tadi saya sudah main tadi di reset bro sama Nadia, sayang ya. Dan tadi lama, masalahnya lama sekali, jadi ya lebih baik saya nggak usah taruh videonya, saya akan mulai lagi untuk bermain ya. Oke, di sini ketemu Star Sakor dan Low Life ya. Oke. Nah, gini kan enak, tadi itu ganas semua bro lawannya bro. Saya kan nggak tahu cara main ini, masuk dikasih lawan yang ganas GM. Yaudah, kita ketemu Victor, tapi lumayan bro ini setnya ya. Oke, setnya ini ada dumpling helmet ya. Oke, dan ini dia punya spesif dan trampolin ini loh, trampolin. Bukannya dia juga golden ball ya skillnya ini. Dia punya AGB Shaking dan ini ya, Pirate. Oke, siap. Oke, 12, saya jalan ketiga ya. Jadi ini saat Sailor Moon ini ya, masih awal ini dia masih kayak nenek-nenek guys, masih pakai jubah ya. Nanti setelah dia tiba di Time Blessing yang ada jamnya itu, dia akan kembali muda seperti Sailor Moon tadi tuh. Oke, waduh ini kok kartunya gini aja, tapi GG bro, ini jangan diremehkan ini ya. Waduh, pindah lagi bro dia tuh. Oke. Oke, dapet 4, dia dapat. Dia ke 6 mungkin ya. Oke, dia ke 6, bagus. Oke, aktif langsung, mampus nih guys. Dia langsung pindah, trampolannya aktif. Waduh, ini saya gimana bro, ini bisa kena begal langsung ya, 8 sama 10 nya ini bawa shop angel gak bawa ya, 60% guys. Ayo kemana lagi kamu. Oke, 9 meleset, ini dia mau ke 11 ya. Ah, 24. Oke, 24. Oke, aktif skill pertama, saya ke sini aja. Oke. Oke, aktif untuk jumping driving scrollnya. Tariknya nggak ada yang ditarik. 10. Double. Ya, double. Ayo tarik langsung nih, tarik. Oke, jumping lagi. Oke, golden ball aktif. Dapat fortune card ya. Ini card kedua ini apa? Skill kedua nih. Oke, dia kena kurung, saya pindah ke sini. Spesif lagi dong. Bagus, saya dapat bebas sewa ya. Oke. Setelah ini semoga nanti setelah saya akan roll lagi, nanti akan ada jam di sini guys, harusnya 60%. Tapi beda dengan Nicole sih. Kalau Nicole kan 100%. 100% dia aktif, guys. Waktu Nicole sebelum roll. Tapi kalau ini 60%, jadi bisa nggak aktif ini mungkin. Iya kan, 60% kan ini. Iya kan, setiap chance dadu 60% guys. Waduh, nggak sobek. Sobek angel saya nggak nyalain 60%. Oke, double 10. Madun ganas guys, victornya guys. Ngegrot ya. Ngegrot 5 mungkin. Nah, meleset ya. Meleset. Ini bisa pindah area nih guys. Gawat, gawat. Aduh, pindah area, betul kan. Oke, tarik saja, tarik saya, saya punya demon. Oke, demon aktif. Duh, gak aktif kan? Gak aktif guys ini guys, yang 10 ini. Maksudnya, ini gak aktif guys. At 8 ya, astaga. Jamnya gak aktif guys. Loh, kok gak aktif ini suasinya nih? Loh, kok gak aktif? Gak ada nge-growth loh guys. Mana nih gak nge-growth ini? Oke, dia aktif, dia punya tadi, nggak punya nih. Oke. Ini defense-nya 29% ya, Victor ini ya. Kemana, kena, aduh ditarik lagi nih guys, saya guys. Dia pasti narik, oh ya, narik saya yang ditarik ya. Ah, nggak aktif, tariknya boncos guys. Mungkin dia punya dumpling helmet ya, jadi nggak mau narik ini. Nggak mau narik siapa itu? Nggak mau narik ini, Dark Antonite ya. Oke, saya. Aduh, 12. Ada ber 10. Enggak aktif ini jamnya nih. Nah, itu guys aktif ya di situ. Aktif guys, 12. Coba 12 lagi. 12. Ayo pindah. Enggak pindah, guys. Itu aktif ya, ada jamnya di situ. Oke, ke aduh ini bahaya bro ini. Ya, sebagai angel kan. Bodo amat lah. 11, semoga skatom dan ati atau akurat, bagus. Nah, kita pindah, kita akan atihkan guys ini ya.
Ini punya Time of Prison. Nah ini ya, Time of Prison aktif guys. Oh nggak aktif guys, nggak aktif ya. Cuma saya kembali muda nih guys. Saya kembali muda nih bro. Untuk Time Prisonnya belum aktif ya. Saat kita tiba di area nanti dia bisa terkena ini guys, kayak efek tuh guys. Oke ini kembali muda ya, kembali cantik nih guys. Kayak Sailor Moon guys. Astaga ini dari tadi lo nggak hati-hati 60% ini, apa ini? Aduh kenapa ke situ bro? Fake driving, bagus. Oke, menjual kota. Dia kena efeknya dari Anthony itu ya. 24 mungkin dia guys. Oke 24. Helm defense saya masih aktif ini. Dan boncos ya itu masih ya. Magnetnya boncos guys. 90% boncos itu. Oke situ. Dia ngincer saya terus ini kayaknya. Oke, defense saya aktif. Apakah defense? Nah ini kan saat kita roll ini 93% ini guys. 93% ini. Duh, enggak aktif skeleton plan-nya. Mestinya 93% loh ini. Lagi 12. Ayo, 93%. Nah, ini kan ya, 93% guys. Dan itu bisa mundur tadi ya. Saya lihat tadi bisa mundur guys, bisa melangkah mundur tadi. Nah, saya ke sini. Enggak aktif ini ya. Time prison-nya belum aktif ini. Oke, skill tidak aktif. Burung lagi. Aduh, sebentar. 9. Gap lagi. Keluar penjara. 4 terserah. Nah, ini kalau saya injak ke ini, guys, ke jam ini, nanti time-nya kembali lagi, guys. Oke, pindah. Oke, bagus, pindah. Rebut area. Ini kan kita kejam ya. Nah ini nanti 2 turun lagi guys. Jadi nggak habis-habis. Nah itu guys kena ya. Kena guys. Dia kena efek ini guys. Itu seharusnya nanti saat dia ngeroll. Nanti itu guys. Dia nanti pokoknya rollnya cepet. Pokoknya seperti itulah. Oke menjal kota. Untuk Victornya pasti bangkrut ini. Oke Victor. Astaga. Bangkrutnya kena plan anu ya. Anton itu ya. Oke bagus. Ke situ. Itu harusnya ngerolnya cepet guys, itu terlihat itu ya. Coba saya mau 12 lagi guys, ini tadi kayaknya bisa pindah ke belakang nih guys, coba ya. Pindah ke belakang. Duh, nggak pindah guys. Oke, coba saya main-main ya, dia auto nih guys. Kan dia auto ya, coba saya akan main-main ya. Oke, ke sebentar. Sini. Dia kena efek penjara lagi tuh guys ya. Kena efek penjara ini. Berapa nih guys? Jangan bangkut dulu kami tuh. Bentar. 56 ya, masih bisa ya. Oke, yang penting sudah semuanya sudah aktif skillnya ya. Skillnya ini guys, saya mau coba lagi guys. Ini tadi bisa mundur ke belakang guys. Saya akan coba ya. Ini bisa mundur ke belakang guys, 12. Nah ini guys ya. Loh, enggak ya. Aduh, enggak aktif guys ininya. Ayo ini mundur ke belakang nih, 12. Loh, mana gak aktif ini? Astaga. Bentar, saya mau main-main guys. Bentar. 11, 9, terserah. Oke, sekali nomor lagi. Duh, gak aktif guys. Duh, ini berapa persen sebenarnya nih? Kan meningkat 60%. Nah, sebentar. Time blessing ini kan, dia kan bisa ini kan, naik 60% kan. Apa mungkin 60%, bukan naik 93%, mungkin seperti itu. Sebentar saya akan coba lagi guys. Dia bisa mundur ke belakang tadi, 12. Ayo. Mundur ke belakang. Oh enggak ya. Saya pikir bisa mundur ke belakang. Yaudahlah, saya tuntaskan aja ya. Oke. Penjara semuanya ya. Tapi salah bro. Kenapa penjara sebelah situ? Salah bro. Salah. Pindah ke sini. Oke. Dapat fortune card terus ya ini. Saya dapat bebas biaya sewa ini. Ya kayak mirip zero nih guys. Coba 2. 3. Nah ini kan. Jangan dikasih efeknya. Nah bagus, kena tarik ya. Bagus, dah bangkrut ya. Yang penting smash dia sudah aktif skillnya. Saya pikir bisa mundur ke belakang gitu guys. Saya pikir bisa mundur, ternyata enggak ya. Dapat berapa ini? 1 billion ya. Yaudah guys, gini aja untuk gameplay dan kejar event kartu terbaru nih ya. Ya,
Kalau saya bilang sih nggak terlalu gege sih sebenarnya, atau mungkin saya nggak tahu setnya ya, makanya saya agak kebingungan tadi. Main gameplay pertama saya kena reset, tapi nggak tahu saya beritahu lah, masa videonya malu-maluin saya kalah. Udah penutupan ya. Oke, terima kasih yang sempat. Oh, sebentar, saya pasang dulu ini kan kayak Sailor Moon ya guys. Saya akan pasang dulu Sailor Moon ini. Nah, ini kan saya kayak Sailor Moon kan. Kayak Sailor Moon guys. Oke, terima kasih yang sempat menonton video kejar event Menemion atau Sailor Moon ini. Ditunggu untuk next video. Terima kasih. Bye. Bye.